Pohon Prade, Tinggi Tandil, Wali Kota Jayapura, Gubernur Papua, yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, beserta Forkopimda Kota Jayapura, siap diterbang. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dengan agenda upacara peresmian pengambilan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024 melalui pengambilan sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura pada hari ini, Senin 7 Oktober 2019. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Silakan duduk kembali. Pernyataan pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura. Yang dipandu oleh Ketua
dengan menjatuhkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna istimewa dengan agenda upacara peresmian pengambilan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2014. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, yang terhormat para Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yang terhormat Saudara Wakil, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2014-2019 serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. Yang terhormat Saudara dan tambah 10 Jayapura, yang terhormat Saudara Dendim 1701 Jayapura, yang terhormat Saudara Kapolresta Jayapura Kota, yang terhormat Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan Ketua Bawaslu Kota Jayapura, yang kami hormati para asisten sekretaris daerah Kota Jayapura, yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah, para jajaran pemerintah daerah Kota Jayapura, yang kami hormati para pimpinan BUMN dan BUMD, yang kami hormati para kepala distrik, para kelurahan dan kepala pemerintah kampung di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, yang kami hormati para pimpinan partai politik, yang kami hormati ketua tim bergerak PKK Kota Jayapura, yang kami hormati Ketua GW Kota Jayapura, yang kami hormati Ketua dan Wanita Persatuan Kota Jayapura, yang kami hormati para Wakil Tokoh Agama, para Ketua Organisasi Masyarakat dan Ketua Pengurus Organisasi Pemuda, yang kami hormati para wartawan baik media cetak maupun elektronik yang berkenan hadir. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur
hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya oleh kemurahan dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diperkenankan untuk hadir di sidang Dewan yang terhormat ini, guna mengikuti rapat paripurna istimewa dengan agenda upacara peresmian pengucapan sumpah janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dalam sidang Dewan yang terhormat ini. Mengawali sambutan ini, kami dalam sidang Dewan yang terhormat ini sebagai pimpinan Dewan, kami mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-74 tanggal 5 Oktober tahun 2019 dengan tema Tentara Nasional Indonesia Profesional Kebanggaan Rakyat. Kita berikan aplaus. Dan pada sidang Dewan yang terhormat ini, kami mengucapkan selamat kepada umat Gereja Kristen Pijini di Tanah Papua dan Papua Barat yang hari ini juga tanggal 7 Oktober 2019 akan dilaksanakan pembukaan rapat kerja KAM3 Sinode GKI di Kota Jayapura, pertumbuhan yang kita bersama. Dan sebagai ketua penyelenggara panitia, Bapak Dr. Petranus Benhur Tomimano SM. Doa kami, kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkatinya. Hadirin dan hadirin yang kami hormati, perjalanan dan babak sejarah telah mencatat waktu yang berlalu dengan begitu cepat dan tiada terasa. Waktu terus bergulir dan telah mencapai 5 tahun, membawa kita pada suatu perjalanan sampai di garis akhir masa pengabdian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2014-2019. Dan persidangan Dewan yang terhormat pada hari ini merupakan agenda persidangan terakhir secara normatif pada masa periodisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2014-2019. Ketika itu dilakukan upacara paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dengan agenda peresmian pengambilan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2014-2019, tepatnya pada tanggal 7 Oktober tahun 2014 di ruang sidang Dewan yang terhormat ini pula. Dan itulah, maka Allah yang Maha Kuasa telah berkarya selama satu periode dalam tugas dan pengabdian kami sebagai representasi masyarakat Kota Mumbai. Dan Allah melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan tentu ada yang datang dan ada yang pergi. Ada waktu untuk bertemu dan berkumpul untuk bekerja, dan ada waktu pula untuk beristirahat dan menikmati karya bakti yang telah kami kerjakan. Segalanya memang tidak sesuai dengan masa priorisasi yang Allah telah memberikan kesempatan dan kepercayaan
kepada kami untuk dikerjakan bagi masyarakat di kota Kopubai yang kita cintai bersama. Tiada terasakan bahwa pengabdian kita sebagai wakil-wakil rakyat dalam mengemban tugas dan amanah rakyat ini pada hari ini genap 5 tahun sudah. Dan itu semua kami telah lalui dalam kebersamaan menghadapi tugas kerja dan pelayanan di wilayah pemerintahan daerah Kota Jayapura sebagai wakil rakyat. Sangat kami sadari bahwa dalam kebersamaan sebagai mitra kerja pemerintah daerah Kota Jayapura bersama legislatif, tentulah terdapat banyak keterbatasan, kekurangan, bahkan kesalahan yang kami lakukan, baik dalam bertutur kata, berpikir, bersikap, dan bertindak. Atas semuanya itu, oleh karena melalui sidang dewan yang terhormat ini, kami mohon dimaafkan, sebab kesempurnaan hanya milik Sang Khalik Allah yang Maha Kuasa. Izinkanlah kami mengutip kata-kata orang bijak. Baiklah, marilah kita belajar untuk merupakan kesalahan orang lain terhadap kita, dan selanjutnya marilah kita belajar untuk merupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada dan dewan dan hadirin yang kami hormati. Selama masa tugas kedewanan periode tahun 2014-2019, banyak yang telah kami kerjakan, namun tidak sedikit pula yang menjadi pekerjaan yang masih harus dilaksanakan. Meskipun demikian, perjalanan panjang yang telah terjalin selama ini menghasilkan beberapa prestasi gemilang yang kemudian menjadi keanggotaan dewan periode tahun 2014-2019. Mempunyai warna yang beda dalam agenda kerja dewan periode tahun 2014-2019. Sebut saja adanya kegiatan reses dewan pada pesantren sesuai daerah pemilihan yang mampu menjadi berbagai aspirasi masyarakat yang kemudian dirangkum dalam musyawarah rencana pembangunan kami yang secara tahapan berjenjang hingga musyawarah rencana pembangunan tingkat kota Jayapura yang selanjutnya dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan yang didanai oleh APBD pemerintah daerah Kota Jayapura di setiap tahun anggaran. Tidak hanya itu, namun dewan juga melalui alat-alat kelengkapan dewan telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan banyak kegiatan yang berawal dari aspirasi masyarakat dan merupakan kebutuhan urgen dari masyarakat. Di antaranya, yang pertama, penanganan korban kebakaran dan musibah banjir. Yang kedua, penanganan masalah miras. Yang ketiga, penanganan masalah terminal entrop. Yang keempat, penanganan masalah relokasi dan pembangunan pasar Yotema. Yang kelima, penanganan masalah mutu atau kualitas pendidikan di Kota Jayapura. Dan yang keenam, pelaksanaan sidang-sidang dewan untuk pembahasan dan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban Wali Kota Jayapura. Pembahasan dan persetujuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah
dan kegiatan lainnya yang terkam dalam berbagai agenda kegiatan legislatif bersama eksekutif, yang semua itu membuahkan hasil perolehan predikat wajar tanpa pengecualian. Melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua selama 6 tahun berturut-turut, kita mendengar apa? BDP itu mendengar hidup kawan. Demikian pula Dewan dalam melaksanakan fungsi anggarannya secara bersama-sama dengan eksekutif telah melakukan pembahasan dan penetapan dokumen APBD dan APBD perubahan setiap tahun, berjalan dalam tahapan pembahasan 2 PPAS 3-2 PPAS sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, berlangsung selama ini secara sejuk, harmonis dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan pun telah melaksanakan fungsi legislasi dengan program legislasi daerah, jadi program dalam lingkungan perencanaan proses pembentukan produk daerah secara terencana, terpadu dan sistematis. Dan khusus kegiatan yang dimonitoring oleh Badan Legislasi Dewan, sehingga pemerintah daerah Kota Jayapura menjadi pionir bagi semua daerah kabupaten kota seprovinsi Papua dan Papua Barat, dan mendapat apresiasi yang tinggi baik dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua dalam melaksanakan fungsi legislasi, karena telah berhasil menetapkan 27 buah peraturan daerah non-APBD yang merupakan hak inisiatif Dewan periode 2000 tahun 2024 2014 2019. Semua inilah yang menjadi warna yang berbeda oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2014 2019. Tentulah apa yang telah kami kerjakan merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura. Kiranya apa yang telah kami kerjakan selama 5 tahun ini dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat di Kota Jayapura. Meskipun berbagai keberhasilan itu telah kami raih, namun tentulah masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Baiklah, terhadap apa yang menjadi ketidaksempurnaan, kiranya dapat semakin disempurnakan pada masa mendatang oleh yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. Dengan terus berjuang, berusaha dan mengamanatkan rakyat yang telah diembankan kepada kita sebagai wakil rakyat di lembaga parlemen yang terhormat. Kami mengutip kata-kata bijak dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Churchill, yang menegaskan bahwa gunakanlah kekuasaan atau kemenangan yang telah dipercayakan oleh Allah yang Maha Kuasa tersebut untuk menolong orang lain. Sebab kekuasaan atau kemenangan yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu. Bahkan kekuasaan atau kemenangan yang Allah percayakan kepada kita bukan juga untuk dipertontonkan kepada dunia ini, maupun bukan juga untuk
ketenaran, melainkan kekuatan atau kemenangan yang telah dipercayakan oleh Allah kepada kita sebagai wakil rakyat, yaitu harus untuk melayani masyarakat yang kita pilih. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, reorganisasi Dewan tahun 2019 sesaat akan segera berakhir. Tentu berganti dengan wajah-wajah yang baru, yang akan membawa harapan-harapan baru dalam reorganisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura tahun 2019-2024 yang mencapai 58% dari 40 kota DPRD Kota Jayapura. Untuk itu diharapkan agar melalui ikrar yang akan kita ucapkan melalui sumpah janji pada hari ini akan mengingat kita untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan masyarakat Kota Jayapura dalam periode tahun 2019-2024. Dewan dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2014-2019, melalui sidang dewan yang terhormat ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada yang pertama, Bapak Gubernur Provinsi Papua dan jajarannya yang selalu mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah Kota Jayapura. Yang kedua, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura bersama jajaran pemerintah daerah Kota Jayapura sebagai mitra kerja dengan legislatif yang telah bersinergi selama 5 tahun realisasi dewan dalam setiap agenda pemerintah daerah Kota Jayapura yang telah berjalan dengan baik dan yang ketiga, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Prasatwa Jayapura yang akan memandu peresmian dan ucapan sumpah janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. Dan yang terhormat para wadiawan hukum, sumpah janji dalam sidang dewan yang terhormat. Yang keempat, pimpinan TNI Polri yang begitu mendukung dan menciptakan stabilitas keamanan Kota Jayapura yang begitu kondusif saat ini, sehingga masyarakat merasa aman untuk dapat melakukan berbagai aktivitas pembangunan di kota. Yang kelima, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan Ketua Bawaslu Kota Jayapura yang telah menjalankan tugas kenegaraan dan menyukseskan pesta demokrasi pemilihan Presiden Republik Indonesia dan anggota legislatif Kota Jayapura pada tanggal 17 April 2019 termasuk 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode 2019-2024 yang pada hari ini akan diresmikan pengucapan sumpah janji dalam sidang dewan yang terhormat. Yang keenam, pimpinan partai politik BUMN dan BUB di Kota Jayapura yang telah berpartisipasi untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan di Kota Jayapura. Yang ketujuh, elemen Port Mumbai dan para pelabdi di Kota Jayapura maupun para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta segenap komponen masyarakat di Kota Jayapura yang telah mendukung berbagai program penyelenggaraan.
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di kota Jember. Yang kedelapan, para media cetak dan elektronik yang selalu sedia meliput dan mempublikasikan berbagai kegiatan pembangunan di kota Jayapura sehingga dapat diikuti oleh para publik di tanah Papua. Dan yang kesembilan, kepada yang terhormat para sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura bersama seluruh staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kerja keras, kesetiaan dan ketangguhan hati serta dukungan kepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2014-2016 sehingga kami dapat mengakhiri masa tugas kami dengan baik dan sukses. Kiranya apa yang telah ditempuh dengan baik, doa kami kiranya Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita. Doa dan harapan kami, kiranya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2014 2019-2024 akan lebih baik dan mampu menjawab setiap tuntutan kebutuhan masyarakat Kota Jayapura yang diaspirasikan kepada lembaga dewan yang terhormat ke depan sebagai rumah rakyat. Sidang dewan dan hari ini yang kami hormati. Demikian sambutan kami melalui sidang dewan yang terhormat ini. Dan marilah kita terus bersatu hati untuk membangun Kota Jayapura untuk kemuliaan Tuhan. Ketegai Yonomi Tumarne Hanase. Kedua. Ketegai Yonomi Tumarne Hanase. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam hidayah. Wajib. Pembacaan keputusan Gubernur Papua oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura. Keputusan Gubernur Papua nomor 155/261/2019 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. Gubernur Papua menimbang A. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang anggotaan DPRD Kabupaten Kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. D. Bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura hasil pemilihan umum tanggal 17 April 2019 yang diusulkan oleh Wali Kota Jayapura kepada Gubernur Papua dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura oleh Badan Pusat
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya. Di bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dari tahun 2014-2019 telah berakhir masa jabatannya sehingga perlu meresmikan pemberhentiannya. Di bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan keputusan Gubernur Papua tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi Provinsi Irian Barat Jembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47 tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 angka 2 dan seterusnya sampai dengan 10 dan 11 keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 112 garis HK titik 03 titik PL titik 01 titik 9 garis datar KPT garing 9171 garing KPU garis datar KOR garing 8 Romawi garing 2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 114 garing HK titik 03 titik PR titik 01 titik 9 titik KPT garing 9171 garing KPU garis datar KOR garing 8 Romawi garing 2019 tentang perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 112 garing HK titik 03 titik PR titik 01 titik 9 garis datar KPT garing 9171 garing KPU garis datar KOR garing 8 Romawi garing 2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dalam pemilihan umum tahun 2019 memperhatikan 1. Surat Wali Kota Jayapura Nomor 171.2 garing 2422 tanggal 11 September 2019 perihal penyampaian usulan berkas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. 2. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Nomor 171 garing 290 tanggal 19 September 2019 perihal usul peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. Memutuskan menetapkan kesatu meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024 yang nama partai politik daerah pemilihan dan jumlah suara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam lingkup 1 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam lingkup 2 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura. 4. Meresmikan pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2014-2019 bagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 20 September 2019. Gubernur Papua cap tanda tangan Lukas NMB SDP MH. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum DRB Timur SH MH NIP 1966 2102 1986 03 1
yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sekurang-kurangnya. Lampiran keputusan Gubernur Nomor 155 dari 261 garis tahun 2019 tanggal 20 September 2019. Daftar nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura lebih tahun 2014-2019 yang diresmikan pemberhentiannya. Nomor nama anggota DPRD nama partai politik 1 Inis Pogoya Esos, 2 Haja Subaida Oni Esos, 3 Mateda Yatadewa, 4 Paliki Tumolo, 5 Juri Rahman, 6 Gervano Patikowai, 7 Elian Garuri Sarjana Ekonomi, 8 Haja Wawadi Hanifah, 9 Sakti Sureh, 10 Rosmina Sawo, 11 Silas Jowe, 12 Haji Umar Perdesa, 13 Mukri Morib Tamari, 14 Haji Jum Aryati, 15 Haji Saharudin, 16 Ibu Simahutan Satera Hukum, 17 Haji Syamil, 18 Haji Mursidin, 19 Rani Tamuni, 20 Julianus Max Kunataba, 21 Victor Anas Bey, 22 Budia Kedek, 23 Joni Beta Hukum, Sarjana Hukum, Master Hukum, 24 Ahmad Sujana, 25 Sipora Nerce Mudo, 26 Martin Luther Kupekwan, 27 Jimmy Jones Kasmuro, 28 Maria Papang, 29 Papan, 30 Martin Kusawet, 31 Dr. Anda Wemina Wani Kambuaya, 32 Haji Umar, 33 Mus Jingwa, 34 Abisai Roro, 35 Jan Milik Ponge, 36 Maliana Bebok, 37 Kenan Sipayu, 38 Otniel Deda, 39 Amir Hamsa Serigar, dan 40 Supatman Cianti Sarjana Hukum. Gubernur Papua dan tetangga tanah Lukas Benedre Esti IPNV salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Yedere Pemimur SHNV NIP 1966-1202 1986-03-1002. Mohon perhatian kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan, periode 2019-2024, ketika nama-nama yang disebut mengambil tempat di depan sesuai kelompok agama. Keputusan Gubernur Papua Nomor 155 dari 261 dari tahun 2019 tanggal 20 September 2019. Daftar nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura periode tahun 2019-2024 yang diresmikan di anggotanya. 1 Nomor nama anggota DPRD, nama partai politik dan daerah pemilihan. 1 Umar Padesa, Partai Kebangkitan Bangsa. 2 Haji Syahrudin, Partai Gerakan Indonesia Raya. 3 Bumi Maulid Hamadi, SKP. 4 Gresia Todi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5 Teos Pepelindo Ayomi Esos, Partai Golongan Karya. 6 Silas Jowe, Partai Nasional Demokrat. 7 Haji Muslim, Partai Persatuan Pembangunan. 8 Haji Syarif, Partai Amanat Nasional. 9 Ibu Simahuntak Sarjana Hukum, Partai Demokrat. 10 Widodo Bip Hasor, Partai Keadilan dan Persatuan Pembangunan.
11, Irwan Bupati Mawai, KMD, Partai Gerakan Indonesia Raya. 12, Mateda Yakadewa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 13, Yuli Narman Sarjana Hukum, Partai Golongan Karya. 14, Ulrike Tepani Tamara, Partai Golongan Karya. 15, Fajar Rizki Wanwai, Sarjana Hukum, Partai Nasional Demokrat. 15, Mona Murid, Partai Berkarya. 17, Salim SDMM, Partai Persatuan Indonesia. 18, Laode Mohitu, Partai Solidaritas Indonesia. 19, Berti T.H. Kumbia, Partai Amanat Nasional. 20, Sarce Soren, AMD, Partai Hati Nurani Rakyat. 21, Andi Sudirman PST, Partai Kebangkitan Bangsa. 22, Natale Yakobusti, Sarjana Ekonomi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 23, Yohan Alfredo Pamitman PST, Partai Golongan Karya. 24, Tanis Ike, Sarjana Hukum, Partai Nasional Demokrat. 25, Dina Marina PST, Partai Keadilan Sejahtera. 26, Taman Sapan PST, Partai Persatuan Indonesia. 27, Ismail B. Garupala PST, Partai Keadilan Sejahtera. 28, Mariana Bebo, Sarjana Hukum, Partai Demokrat. 29, Muktami Kuning, Partai Kebangkitan Bangsa. 30, Eko Nurjana, Partai Gerakan Indonesia Raya. 31, Yoni B. Betaroko, SA, Master Hukum, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 32, Abisai Romo, Sarjana Hukum, Partai Golongan Karya. 32, Ahmad Sujana, SE, MSI, Partai Golongan Karya. 34, Agustina Kita, Partai Nasional Demokrat. 35, Mahmud SE, MSI, Partai Berkarya. 36, Hasanuddin SE, Partai Keadilan Sejahtera. 37, Haji Muhammad Takwil, Partai Persatuan Pembangunan. 38, Farhan SD, Partai Amanat Nasional. 39, Irmanto Ranu, Partai Hati Nurani Rakyat. Dan 40, Maria Marwan, Partai Demokrat. Gubernur Papua dan tertanda tangan Lukas NMB SIP MH, salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum GDR Ijumur SK MH, NIP 1966-1202, 1986-03, 1002. Pembacaan keputusan Gubernur Papua selesai. Persiapan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Jayapura periode tahun 2019-2024. Para rohaniawan, pengukuhan sumpah janji dipersilakan mengambil tempat.